Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi untuk semua kreator, semua penonton YouTube yang terhormat. Mudah-mudahan hari ini selalu sehat, berkas waras, bisa golek beras. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi bersama Kumis Caplak dengan video ini. Saya mau menjelaskan bagaimana caranya membalas kopinya pendukung tidak melalui notifikasi, karena kadang notifikasi itu bisa ditarik ulang dan jangan lupa simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol merahnya ada di bawah video ini. Klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya semua orang itu tahu bagaimana caranya membalas kopinya pendukung. Kalau saya pribadi, itu cara membalas kopinya itu minimal 2 hari, yaitu 2 kali 24 jam supaya amanah, yaitu saya langsung masuk di Chrome dan saya buka tutorialnya, karena yang di Chrome itu murni bahwa itu pendukung. Mohon tonton video ini sampai selesai supaya enggak salah paham. Oke, kita lihat bersama caranya Bang Kumis itu membalas kopi melalui Chrome yang detail tanpa ditarik lagi. Mari saksikan bersama. Oke, kita masuk di Chrome ya. Ini caranya Bang Kumis membalas kopi, begini caranya. Jadi saya itu nggak melalui notifikasi, dan karena itu notifikasi itu percaya nggak percaya ya soalnya. Oke, ini masuk di Chrome. Ini saya pakai handphone ya, nggak pakai laptop, nggak pakai apa-apa. Karena ini memang aku setiap harinya tuh kalau cara membalas kopi ini begini. Ini yang detailnya ini seperti ini. Jadi misalkan kalau yang bau spam,
Itu di sini nggak bakalan muncul ya. Ini kita tinggal pilih status dan fitur channel. Nah, kita tool. Ini nanti akan muncul ada beberapa menu. Oke, nah ini muncul, kalau muncul seperti ini sama saya itu langsung saya tutup. Ini kan ada nih, ada menunya nih, tutup. Nah, tutup. Terus kita ngambilnya di sini. Subscriber baru 90 hari terakhir. Kita klik yang bawah, lihat semuanya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini hari dan tanggalnya sudah tercantum ya. Kalau saya itu minimal 2 hari. 2 hari baru saya jawab, saya balas kopinya. Dan ini, nah, ini yang hitam-hitam semua ini sudah saya jawab. Kita geser cari yang belum dijawab. Kita tinggal klik geser kanan. Nah, ini ada satu ya, satu. Ini tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli ini jumlah subscribernya yaitu 1092. Kita lihat punya siapa. Punya Odin Toys. Odin Toys. Nah, ini saya klik, saya tonton dan saya jawab sekalian. Odin Toys. Nah, ini sudah muncul. Kita tinggal klik videonya. Ternyata itu videonya banyak. Ya, videonya banyak. Kita harus menonton videonya itu minimal 3 menit. Ya, minimal 3 menit. Kita tonton. Apa? Tiduran di sofa sambil nonton bisa dapat duit? Ya, betul. Kamu cuma perlu masuk ke snack video dan nonton videonya. Menit pertama biasanya aku klik tombol like. Ya, karena ini gangguan jaringan. Biasanya aku menit pertama klik tombol like. Ini menit lagi, pertama. Jumpa lagi. Odin Toys. Wana Daddy. Salam. Satu hobi. Toys. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas. Cuman mau mama berkenal-kenalkan. Ada mainan Tayo, teman-teman. Wih. Mainan Tayo. Teman-teman, tengok. Nanti kita tunggu menit kedua. Ini isinya 4, teman-teman. Tuh, ada Tayo, mobil Tayo, Toya, Volvo Toya alias Tayo. Ada juga mainan ini. Mainan menit kedua Tayo, yaitu tapi kita mainan klik tombol komentar. Fun Yomi. Seperti modelnya, teman-teman. Wih, ada pemadam kebakaran, ada mobil ambulan, ada mobil polisi, ada juga mobil air waterpark. Ini tengok seperti ini. Juga ada mobil poli. Nah, tengok.
mobil karpoli, karpoli, karpoli seperti ini, ada pesawatnya, ada ambulan perempuan, ada tarik ke ini aja mobil polisi juga. Ini kedua seperti ini ya, tengok kita komen. Lebih bagus lagi teman-teman. Nah, aku bilang apa ya? Mantap mas. Ada mobil city car, mobil keamanan, mobil safety ini macam ini. Ada juga bis busway. Ada juga pesawat tuh teman-teman. Pesawat juga ada TC. Traffic. Ini saya sudah komen ya. Ini saya pakai akun lain. Mantul, yes. Enggak pakai akun. Banyak ya. Mobil tayo juga ada mobil. Bisa saya pakai. Tapi Madam ini kebakaran tetap juga ada ambulan juga. Ada saya pribadi bukan punya orang lain. Ini buat air juga tempat air nih. Tuh, ada Kang Adamnya tuh di dalam tuh lagi nyemprot air. Ada juga pesawatnya, pesawat jet. Nah, ada juga mobil polisi. Kita tunggu menit ketiga. Polisi. Nah, berarti ini sudah masuk ke menit ketiga. Kalau sudah menit ketiga, berarti saya harus konstruksi mobil proyek membalas. Ada dump truk. Kita tinggal betul. Ada dump truk juga, ada mobil. Wah, ini mantap. Kita nih sudah membalas kopinya. Ada stop orangnya. Begini tuh, caranya Bang Kumis itu bagus membalas lah kopi. Ini mobil-mobil enggak melalui mas notifikasi tapi kopi melalui Zoom, karena itu yang sangat detail. Sepertinya juga dan ada mungkin ada wah, lagi ini ada. Tapi kalau kopi melalui notifikasi kadang-kadang itu ada penarikan lagi, jadi ada sudah ngasih kopi tapi ditarik lagi. Oke, terima ada kasih bos untuk semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bantu share-share-nya, bantu like-like-nya, bantu subscribe-subscribe-nya. Apa ya? Buat Kumis Jamplak ya. Orang ada teropong, Kumis Jamplak. Ini biar supaya jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Besar tuh, tengok biar radio supaya nanti kalau Bang Kumis ada pemasukan video baru lagi, akan ada notifikasi bahwa ada video baru yang masuk. Setelah itu kita kan sudah balas, ada juga mobil konstruksi lagi teman-teman tapi kecil nih. Kita kembali di Chrome, ada dump truck juga, ada ya, kita kembali juga di Chrome. Kita tutup tonton dulu, kita kembali di Chrome. Nah, sudah kembali kan. Nah, kalau ini sudah kembali, ini kan masih biru ya, masih biru. Kita abaikan saja, nanti akan berubah dengan sendirinya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu pengalaman saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk semuanya, untuk saling support, saling bantu, saling dukung. Jadi kita jangan maunya cuma didukung tapi nggak mau mendukung orang lain, itu jangan. Itu kasihan, itu namanya egois. Ya, itu namanya egois. Kalau maunya didukung tapi nggak mau dukung orang lain, itu namanya egois. Jangan sampai berpikiran begitu, karena yang mendukung kita-kita semua itu juga butuh dukungan, bukan karena menonton doang, itu enggak. Jadi demikian untuk sementara ini, saya ngasih infonya. Dan ini saya kembali lagi masih di Chrome. Nah, saya sudah kembali. Oke, terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.